Ya, mohon maaf. Ya, lupaan. Sudah bisa masuk. Kita cek ini dulu ya. SIM kuliah. Yang belum absen, silakan absen. Ini namanya kan yang di TikTok mungkin nggak sama ya. Coba yang sudah hadir boleh disebutkan namanya untuk kita undang. Jadi kita akan diskusi tentang apa yang sudah dilakukan. Siapa yang sudah hadir? Ya, tolong diketik namanya biar saya undang. Ativa, mana dia Ativa? Oke, Ativa, sebentar. Ativa, namanya apa? Tifa. Saya rubah komanya. Siapa lagi? Kita belum masuk ya? Sudah diundang. Ini karena kuliahnya sore, jadi kelupaan tadi, itu nggak ada yang ingatkan ya. Jadi sudah kita agak terlambat. Ya, mana yang ini, yang apa namanya?
Ada yang lain? IPA, Ativa, kameranya dibuka. Mana suara IPA? Ya, yang mau saya undang gabung, coba disebutkan nama sesuai nama di absen. Supaya tidak salah saya undang. Ini masih 14 orang dari total. Ini ada 44, ini banyak yang belum absen ya. Nah, kameranya nggak bisa. Ya, sebelum live siapkan dulu ya. Ini jenis akunnya. Bukan akun bisnis, kalau akun bisnis masih bisa buka kameranya. Kameranya pakai kamera apa? Android atau apa namanya? Atau Apple? Yang lain mana? Gimana ini? Kok nggak ada yang bergabung? Ya. Coba tulis di apa chat ya nama yang sesuai dengan di absen. Karena nih, tanpa satu pun tidak ada yang mau bergabung. Cut Najwa Ananda sudah ada. Yang sudah absen, saya panggil ya. Jaka Prahmana.
ada juga pasal batalkan ya absennya. Bagaimana? Apabila Amanda Muhammad Safwadi ya. Rizky Safwadi ya. Gambarnya Rizky Elsa Belum bisa, Pak. Ini kayak baru baru sekali nge-live, Pak. Jadi cuma ditulis, cuma boleh, cuma bisa audio saja, ya, bilang, Pak. ya kamu di akunnya akun biasa kan Baru buat ini untuk akun bisnis, tapi baru buat, belum selesai semua syarat-syaratnya, Pak. ya penuhi dulu. Baik, Pak. Elsa, sudah. Tapi Sama semua gambar. Yang sudah yang sudah bisa dulu. Ya. Yang bergabung. Patricia sudah bisa belum? Untuk buka videonya. Pak, itu yang ini yang Ya, Patricia sudah ini yang Rizky coba keluar dulu. Baik, Pak. Tapi nggak bisa ada ini, Pak, gambarnya, Pak. Kameranya nggak bisa, Pak. Karena bukan akun bisnis. Ya, karena bukan akun bisnis, harus daftarkan lu akun bisnis. Patricia nggak bisa, nggak ada dalam undangan. Odi. Elsa keluar dulu lah.
Nggak bisa kok. Nggak bisa. Gimana ini nggak Bisa, pada Pak. siap? Gimana ini nggak pada siap? Apa suaranya itu? Kita dekat. Coba yang udah bisa ini dulu. Nah, ini bisa ini. Siapa ini? Audi ya? Iya, Pak. Nah, Audi udah bisa. Sebentar, udah. Kita coba yang lain lagi. Bella, mana Bella? Apa namanya ya? Ada Bella. Nana. Oke, Audi. Sudah jualan produk, Audi. Audi. Iya, Pak. Sudah jualan produk? Udah, Pak. Tapi masih dua yang Pak. Produk apa yang kamu jual? Basreng, keripik nafis, subo rasa, sama apa itu? Apa yang itu? Yang itu. Ini di mana kamu? Di kos, Pak. Di Banda Aceh. Iya, Pak. Nggak pulang kampung? Enggak, Pak. Jauh. Jadi nyoblosnya di mana? Di sini, Pak. Ini. Ya, jadi apa yang kamu lakukan? Dua itu bagaimana kamu jual? Tawar-tawarkan, ditawar-tawarkan, Pak, ke per orang. Gimana caranya? Caranya ya. Kenapa tanya sama kawan? Hah? Ada kawan di depannya. Caranya ya ditawarkan gitu Pak, kan audio foto. Produknya di foto, terus dikirim ke kawan gitu. Terus ditawarin sama harganya. Harganya juga audio ini. Ini menggunakan media sosial. Iya, Pak. Media sosial apa yang dipakai? WA sama Instagram, Pak. Jadi siapa yang beli? Kawan, Pak. Kawan juga, umpak sama kawannya. Tapi bukan kawan ini, Pak. Bukan kawan apa? Iya, bukan kawan yang sama-sama anak manajemen. Ini tuh apa di sini? Jadi ini ada kawan di ini ya, sama-sama online ya? Iya, Pak. Jadi yang sudah laku dua. Iya, Pak. Di sisa empat. Empat lagi. Oke, saya undang dan lagi. Sofi. Jadi apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya, mungkin ini Pak, langkah berikutnya, mungkin apa ya?
ditawar-tawarkan lagi, Pak. Ya, ada rencana jual offline? Offline? Ada, Pak. Gimana cara jual offline-nya? Caranya ini sih ya cost saya cost. Saya kalau misalnya lagi ngumpul gitu sama kawan terus dibawa produknya. Sofi, mana ininya kameranya? Udah audio udah oke, okay. Bisa keluar dari Komal. Terima kasih, Pak. Sofi. Gimana keluarnya? Mana Sofi? Putuskan sambungan. Ya. Mana? Tidak tersambung kembali. Tidak tersambung. Pak Sofi sama kamu juga. Oke, siapa lain? Raskia. Zawiel. Gak bisa diundang. Raskia. Oke, saya coba. Ini kan siapa nih? Hansa, Pak. Apa? Suaranya. Nah, dengan siapa nih? Hansa. Hansa Duratul Ula. Mana gambarnya? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Gak bisa, kita tunda saja. Ini yang lain minta diundang saja, jadi saya nggak usah cari-cari. Tansa mundur dulu. Ya. Iya, Pak. Ini coba cerita pengalaman kamu berjualan. Jadi, Pak, produk yang udah laku, saya 3 basreng. 2 basreng original, 1 basreng crispy pedas. Terus saya jualannya tuh, saya upload di status WA, Pak. Jadi saya jual dengan harga 15.000.
satu produknya. Jadi kawan SMP saya komen, kawan SMP dua orang, kawan SD satu orang komen, nggak terlalu dekat sama saya. Terus dibilang bisa jumpa nggak untuk beli barangnya, bisa saya bilang. So, jumpa, saya baru laku tiga produk pak. Ya sih. Mana? Apa pak? Mana tiga lagi untuk diselesaikan? Tiga lagi. Saya rencana masih untuk upload di status WA sama di Instagram. Tapi juga saya juga ada toko offline pak. Maksudnya orang tua saya ada toko offline. Jadi kalau misalnya saya ke toko, mungkin saya tawarin ke orang-orang yang belanja di toko. Apakah misalnya mau beli keripik pisang nih, ini enak. Karena saya udah pernah coba keripik nafisnya. Saya kasih testi juga. Gimana tahu enak? Karena produk yang saya jual tuh udah pernah saya coba yang Bapak kasih rasa di kelas. Di kelas. Yang keripik nafis tuh, Pak. Jadi dalam proses ini ada foto kan? Ada tiga yang udah laku, tiga udah foto. Oke, baik. Sekarang Dela. Dela, siapa namanya Dela apa? Dela Fida Surapa. Oke, coba kamu cerita. Kunti boleh keluar dulu. Jadi awalnya tuh saya sempat up story pak di Instagram saya sebentar. Terus saya sempat buat story WA juga. Terus ada teman saya yang reply, ini masih ada atau enggak. Terus saya jawab masih ada. Jadi kawan saya ngambil satu. Terus kebetulan kan saya tinggal di asrama pak, di komplek. Nah kemarin itu ketika ada apa, ibu-ibu lagi duduk, saya nawarin, tante ini saya ada apa, ada basreng, ada jajan keripik-keripian. Terus karena saya bilang saya pernah coba, ini enak, dan kebetulan emang tante-tante situ ikut suka sama basreng, ada beberapa basreng udah diambil. Jadi produk saya udah laku tuh 4, dimana ada teman SMA saya ngambil satu cowok. Terus yang paman saya satu, karena kebetulan paman saya juga suka. Mantannya dia paman yang ambil. Ya rata-rata ngambil offline pak. Oke. Ada kawan mama saya juga. Terus dua lagi yang belum laku, dan itu saya sudah up di IG, di TikTok video promosinya pak. Itu pak, sisa dua lagi untuk langkah selanjutnya. Saya sudah up video di TikTok, mungkin menunggu dua lagi laku pak, baru bisa saya buat seperti sebelumnya itu kayak laporan hasil penjualannya. Dengan saya jual harga Rp15.000 per piece. Berapa harganya? Rp15.000 pak. Oh 15, saya pikir Rp12.000 saya dengar tadi. Rp15.000 ya. Pak. Jadi ada laba ya. Jangan lupa ya, traktir nanti ya. Iya Pak, alhamdulillah saya sudah lunas duluan Pak. Oh ya, jadi kalau sudah habis, ada rencana nambah produknya atau cukup? Ini kan cukup? Sisa dua lagi Pak. Kalau nanti kebetulan ada teman saya yang ingin nambah, ingin pesan kembali, mungkin saya akan ngambil kembali Pak. Menambah stok produknya. Baik, yang lain mana ini? Ya. Baik. Jadi saya udah bisa keluar kan Pak? Ya, keluar dari koma, tapi dari live tetap mengikuti, sama juga kelas. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Yo, yang lain mana? Ini saya nggak tahu pasti, karena ini kan live public ya, jadi banyak yang lain yang ikut bergabung ya, jadi saya tidak tahu pasti yang mana memang mahasiswa, jadi yang apa namanya, supaya saya bisa undang, jadi request saja sehingga bisa masuk dalam request undangan. Karena ini hanya program latihan.
apa hidupkan kamera. Yang belum hidup kamera antri. Ya, karena kita kelas supaya paham ya, kalau ada informasi jadi jangan ditinggalkan kelasnya. Ya, tetap ya sampai menunggu kawan lagi untuk yang diskusi. Ini baru 3 orang ya. Ini siapa nih? Nabila Saifah, Pak. Nabila. Oke, Nabila coba cerita apa yang sudah kamu lakukan. Kebetulan, Pak, produknya belum belum saya ambil, Pak. Hah? Kenapa? Jadi kemarin kan stoknya nggak cukup. Jadi saya udah pesan yang kedua, tapi saya udah balik kampung, Pak. Jadi belum sempat ngambil. Mana kampungnya? Ya, Pak. Kampungnya di mana? Di Aceh Utara, Pak. Oh, Aceh Utara. Aduh, bisa ambil di situ aja. Aduh. Lambat sekali. Oke lah. Kita next lah. Ya, dalam kelas nanti ya. Iya, Pak. Kemarin, Pak, 2 minggu saya tidak bantu, Pak. Apa? Iya, Pak. Pertemuan berikutnya saja kamu, ya. Oke, berikutnya siapa nih? Gaby, ya? Iya, Pak. Gaby. Ya. Kalau coba untuk produk, Pak, kan produk 6. Ah. Sebenarnya udah laku semua, Pak. Cuman kayak belum diambil lagi gitu barangnya. Terus ada beberapa yang beli tuh nggak mau foto, Pak. Kayak ibu-ibu gitu kan, saya masih bingung kayak mana cara aja biar dapat foto, Pak. Dia minta terus produk tapi dia nggak beli foto, itu gimana, Pak? Ya, karena saya jualnya ke tetangga-tetangga. Pandai-pandai lah nggak foto, nggak usah nampak wajahnya. Mungkin ada orang yang tidak mau nampak wajahnya. Ya, pandai-pandai saja kamu foto ya, karena itu kan sebagai bukti laporan. Jadi, supaya betul-betul memang kamu ada melakukan transaksi ya, nanti jangan dipikir nih transaksi sabu-sabu nanti. Ya. Kalau foto sama anaknya boleh, Pak? Ini kan yang beli rata-rata ibu-ibu, saya minta foto sama anaknya aja. Kalau apa, Pak, ya? Gak mau sama anak lah, selfie. Nah, sama kamu. Ya. Itulah, Pak. Iya. Jadi gimana ceritanya kamu jual ke ibu-ibu? Jadi di rumah, di samping rumah saya tuh kan ada yang jual mochi, Pak. Kebetulan saya tuh sering beli-beli tempat dia. Nah, di rumah dia tuh ada nenek-nenek. Ada, saya nenek tuh masih sehat, Pak. Cuman dia suka makan ngemil-ngemil kayak gitu, Pak. Jadi saya waktu pulang kan bawa banyak tuh, karena sekali ambil barang gitu. Dilihat sama nenek tuh, terus dibilang kayak, apa tuh ditanya. Terus saya bilang, oh ini jualan, saya bilang kayak gitu kan. Dia lihat-lihat-lihat, habis dia beli 2 produk. Terus saya tawarin sama yang ibu jualan itu juga, yang ibu jualannya tuh dia beli yang basreng, dia beli 1 karena kemarin udah coba juga kan, saya juga sekelas sama bapak ya, kemarin nenek, tuh saya jual basreng, jadi dia beli basreng. Bukan, hah? Si anaknya yang jualan mochi ya, neneknya beli ini, Pak, beli kerupuk bawang tuh. Wah. Kue bawang kerupuk gizi ya, yang ibu. Ya saya udah bilang juga. Terus yang jual mochinya beli basreng sama keripik nafis. Karena dia kemarin tuh belinya kan ceruh. Dia nanya produk ceruh sama saya. Saya bilang saya nggak ada ambil produk itu. Cuman saya bilang ada juga produk pisang yang nafis tuh. Dia beli yang nafis, Pak. Begitu. Satu lagi sisa. Kenapa, Pak? Tanya kenapa. Apa ya, Pak? Jadi sisa 1. Enggak, sisa 3 lagi. Udah saya tawarin sama kawan adik saya. 1, 2 lagi rencana saya mau coba taruh di toko pedagang, bukan pedagang, toko kelontong kayak gitu, Pak. Cuman enggak tahu masih dikasih apa enggak, sisa 2 lagi. Sikit kali itu taruh di toko itu. Ya, saya rencana mau paksa jual sama orang itu aja, Pak. Kan sisa 2 lagi juga nanggung, Pak, kan. Paksa ya.
nantilah sisa bas ya basreng yang nggak pedas itu, karena orang tuh nggak suka basreng yang nggak pedas pak. Dapat pula produknya yang nggak pedas. Suka yang pedas. Ya rata-rata suka yang pedas sih, gitu pak. Itu aja satu. Satu lagi belum bayar, makanya saya nggak berani bilang udah laku atau enggak. Ya, ya kan sistemnya macam-macam. Ya, boleh juga terutang. Kamu kenal nggak? Kenal, Pak. Karena kawan-kawan adik saya. Dibilang kalau utang boleh, tapi besok ini cash. Nggak saya kasih juga, Pak. Karena saya bilang kalau mau barang kasih duit dulu. Saya nggak mau rugi juga, Pak. Karena sekarang banyak yang ini kan, banyak ya. Apa namanya, pas udah berutang susah bayarnya. Ini baik, berikutnya siapa yang di email, kok email namanya? Patricia. Patricia. Patricia, ya. Nah, coba kamu cerita Patricia. Jadi saya udah laku 4 produk Pak, jadi yang pertama tuh ada keripik nafis, yang bertuah kacang sama basreng 2. Basreng nafis dengan kacang berisi. Terus basrengnya 2. Bang kacang berutus ya. Ya, kacang berutus. Berisi. Berisi. Lo gimana, kemana, kepada siapa kamu jual? Rata-rata emang sama kawan-kawan dekat. Jadi saya jualnya tuh rata-rata offline. Jadi saya ada juga upload-upload di Instagram sama di WA. Terus kawan nanya mau beli gitu katanya. Terus tanya harga, saya jawab harganya 15.000. Terus pada banyak yang mau. Terus mereka main ke rumah, rata-rata langsung mau beli. Jadi ya, emang rata-rata suara ini nggak kedengaran. Apa Pak? Bus bentar ya. Ya. Ulangi. Apa Pak? Telepon lagi. Tunggu sebentar. Sedang saya komunikasi ya. Sampai yang lain coba request untuk diundang. Nah, coba lanjutkan. Yang terakhir tadi apa? Rata-rata emang jualannya lakunya emang offline Pak. Jadi sama kawan-kawan dekat. Kamu paksa kawannya? Antara paksa sama enggak juga Pak. Karena saya bilang... saya lagi jualan nih, bolehlah lakuin produk kawannya, saya bilang. Saya sekali gitu Pak, jadi orang tuh juga, oh udah beli, oh enak, enak, mau lagi, oh nanti ya, nanti saya beli lagi produknya, saya jual lagi, saya bilang. Sama yang selain kawan ada? Rata-rata emang kawan, nggak ada yang lain. Berapa lagi yang belum laku? Yang belum laku 2 lagi Pak, yang basreng original sama keripik tiram tuh Pak. Keripik tiram. Siapa yang keripik tiram?
apa nama produknya? Apa Pak? Nama produk bibit tiram apa? Bentar Pak, yang lain mana? Sambil menunggu ini. Oyster chip Pak. Oyster. Ini lupa ya. Aku nggak jualan nih ya. Iya Pak. Ah iya nggak jualan. Lupa Pak. Oke baik. Berikutnya siapa nih? Novia. Kamera Novia. Bapak izin, ini akunnya udah switch ke business account, tapi nggak bisa join kameranya Pak. Novia ngomong aja boleh nggak Pak? Boleh, ini cuma sepakat rasa wajah ini. Nggak bisa Pak soalnya, padahal udah di switch ke business account. Kita kamu restart. Udah Pak. Tapi belum diterima, dia kan harus daftar, kemudian diterima, baru bisa. Udah juga Pak dari kemarin tapi tetap nggak bisa. Nanti minggu depan kita lihat di kelas ya. Oke Pak. Tapi yang lain siapa keluar dulu Pak, sih? Pak sudah bisa. Sudah. Keluar Pak. Keluar dari komal ya, di kelas tetap ya. Ya Pak. Di akhir kita cek. Ya oke berikutnya siapa nih? Yang sudah request untuk diundang. Belum ada. Ada yang lain? Baru 6 orang dari 30, berapa kita ini semua dari 44 orang, ya. Kemudian ada yang tidak absen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang tidak absen, ya. Ada lagi yang lain? Coba request untuk diundang. Ya, Muhammad Faras, nostalgia kelas ya. Sudah alumni ya, sampai nostalgia. Ya. Ini adalah ya, experiencing learning. Ya, kita berexperience dengan media baru, dengan TikTok Live. Biasa live kita pakai Zoom, ya, pakai Zoom, pakai Microsoft, ya. Jadi ini kita coba apa namanya menambah pengalaman. Jadi selain berjualan juga bisa digunakan untuk e-learning process, ya. Siapa lagi ini? Ada lagi yang lain? Dan saya juga kondisinya juga baru belajar, jadi tidak sempurna. Ya. Ya, Tazkia coba request dulu, jadi saya tinggal add aja, jadi tidak perlu saya cari lagi mana nama Tazkia ya. Add saja apa nama, request ya, request untuk diundang. Ya. Jadi saya tinggal add plus undang. Karena saya tahu nama-nama kalian tentu tidak sesuai dengan nama aslinya. Jadi susah bagi saya untuk merecognize mana nama mahasiswa. Ya, karena ini memang jalur publik. Ya. Ada lagi? Baru enam ya, enam mahasiswa. Ini untuk pengambilan nilai kuis. Ya.
gimana, kita tunggu sebentar, kalau tidak ada kita stop ya. Dan sisanya kita akan bicarakan nanti di kelas. Ada apa pemasaran supaya ke depan akan lebih bagus. Ya. Yang tidak bisa kamera gimana Pak? Apa tidak kesempatan minggu depan untuk direkuis? Ya kita bicarakan di kelas, kita coba perbaiki di kelas ya. Tidak bisa hidup kamera kenapa? Ya mestinya saya sudah kasih tahu bahwa hari ini kita live TikTok, tidak siap, tidak tahu. Kalau dulu tanya Google, sekarang tanya YouTube, banyak sekali penjelasannya. Ya, pasti bisa request. Ini siapa nih? Silakan kameranya. Pak, ini kameranya nggak bisa hidup, Pak. Mari kita ketawa bersama. Ya. Kenapa nggak bisa ya? Ini off nih kameranya nih. Nggak tahu, Pak. Pas ditekan itu katanya nggak bisa karena Anda sebagai tamu, bilang gitu. Ya. Karena tidak dalam apa namanya akunnya bukan akun bisnis ya. Harus rubah dulu install TikTok Sender. Ya, install dulu baru bisa menjadi akun bisnis dan baik Pak. Bergabung. Jadi ini gimana Pak di tunda dulu di kamu. Ya, yang lain siapa? Ya. Keren kuliahnya di lab, makasih. Ya, experience mana yang terbaik ya, mahasiswa juga bisa mempunyai pengalaman, hal-hal baru. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Jadi baru kita coba adalah interaksi. Dengan sama dengan Zoom juga bisa berinteraksi, di YouTube tidak bisa berinteraksi. Nah, boleh aja sampai di. Jadi apa yang kita live hari ini dia akan tersimpan di TikTok dan saya akan upload ke YouTube saya. Kalau nanti ada beberapa hal yang ingin didengar lagi, ya bisa akses di YouTube ya. Jadi kalau yang belum bisa, kita coba nanti ujinya di kelas ya, kalau masih nggak ada. Tapi memang yang hari ini bisa itu kita istimewakan dulu, usahanya lebih ya. Siapa ini? Akunnya sama Safandi. Ah? Safandi ini, Pak. Safandi. Gimana ya. Kameranya? Sama, nggak bisa juga nih, Pak. Ini akun yang biasa. Ini ya. Biasa dipakai untuk main TikTok. karena, apa namanya? Harus bisnis, ya. Ya, ini ada pertanyaan, ini lagi ngapain Pak? Ya, ini sedang mahasiswa mempresentasikan apa yang dilakukan dengan latihannya berjualan. Ya, jadi tugas mereka melatih skill mereka dalam jualan. Sebagus apapun produk, ya, itu tidak ada artinya kalau kita tidak mampu menjualnya. Sebagus apapun kamu, skill hebat segala macam, tapi kamu nggak pandai menjual diri. Menjual di sini maksudnya personal branding. Ya. Jadi kita menjelaskan pada orang lain bahwa saya punya kemampuan A, B, C, D. Sehingga orang, oh ya, dan itu saya perlu. Maka dia akan ajak kita untuk bekerja sama. Jadi skill menjual itu sangat penting.
apapun profesi kamu, ya, ada yang model menjual secara langsung, ada secara online, atau secara apa namanya, menambahkan nilai pada suatu produk, ya, sehingga orang memahaminya. Yang nggak bisa ya kita tunda lah ya. Ya, Safwandi bisa off dulu lah. Baik, Pak. Mau dulu dari Komal. Yang lain bagaimana? Apa sama semua nggak bisa? Sila belum ada yang request. Ya. Kita tunggu 5 menit lagi atau sampai 18.30. Ya. Pak Agus Salim, semangat. Sukses ya. Ya, saya masih tunggu sampai setengah 7 ya. Ya. Karena minggu tenang, nggak bisa saya sebutkan, tapi insya Allah sukses. Ya. Udah sukses, jangan lupa dengan UKM. Ada lagi yang lain? Ya, yang belum sukses untuk memunculkan gambar, kita coba akan trial di kelas nanti. Ya, kita coba. Ya, kenapa? Nanti mungkin akan ada satu kali lagi di akhir saya akan isi berdasarkan materi ya, based pada materi terakhir sebelum digantikan dengan dosen lain dan kita menggunakan juga TikTok Live. Ya. Saya pakai kanal ini karena memang masa kalian anak muda ini ya menggunakan TikTok ya, suka atau tidak suka ke depan ya, bukan ke depan lagi, sudah dari sekarang ya, sama ini kan digunakan bagi businessman ya untuk berjualan kerajaan kuning kemudian pemerintah apa namanya memberhentikan karena menggunakan sosial media menjadi tempat marketplace, jadi sosial commerce, ya, sedangkan itu tidak dibolehkan, kemudian ya diberhentikan. Ya. Ya, terima kasih Pak Jo, sukses ya. Ya, semua sukses di hari Rabu, insya Allah. Ya, jadi diberikan, nah kemudian diberikan izin ketika sudah ada pemisahan, walaupun belum 100% pemisahan, tapi bekerja sama dengan Tokopedia, ya, untuk berjual produknya. Jadi dijual, dipromosikan melalui TikTok, ya, modelnya sama, ya, dengan mempengaruhi dari public speaking-nya, sehingga orang beli dan akan klik, ya, dan diarahkan ke Tokopedia. Ya, jadi masuk ke e-commerce. Ya, masuk ke e-commerce. Jadi apakah nanti akan berbeda lagi? Ya. Karena sekarang teknologi terus berkembang dan luar biasa. Belum lagi kita berjerak AI. Ya, jadi
itu kan luar biasa. Contoh besok saya akan memberikan materi dalam salah satu webinar nasional tentang apa namanya digital ini, ya, digital ekonomi. Jadi sepertinya nggak ada lagi. Ya, kalau tidak ada lagi, saya pikir cukup pertemuan kita sore ini. Ya, sudah menjelang maghrib, mudah-mudahan ada manfaat bagi yang belum berhasil, karena ini baru 6 orang dari 40 orang lebih, jadi masih jauh sekali, berarti ada teknologi gap yang belum mungkin terpenuhi, jadi kita coba akan perbaiki di pertemuan kita di kelas. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.